dollar rice, bro. Really? Really? Terpancing. Kita kirimin aja dulu lah. Rest mode on, rest mode on. Ambil sini aja. Iya, rest mode on, bro. Turn on the machine. Iya, duluan. Anjay. Anjay. Ah, sorry. I am arrogant, bro. Ya di belakang. Di belakang yo. Lo. Kok priwe to, Mas? Kok priwe jenane? Oh, di belakang orangnya. Cobalah ya, tak gebyar, nanti bisa ngejar enggak? Langsung tak gebyar pokoknya. Tiga, dua, satu. Udah. Sorry ugal-ugalan bro ya. Tadi ada yang ngajakin respon tanjo. Yalah, sama CB160R yang old. Jadi ya sorry. Yoi. Dan tadi itu ada R25 yang sebelah ini gak berani nengok aku. Yaitu galugalan ya, yaitu
geber-geberan kayak gitu dan ya jadi berat, coba ngejar ya, kuat nggak ya. Iseng-iseng aja ini, nggak tahu ini dari tadi geber-geber itu di belakang saya itu ngajakin balapan ya, nggak sekelas lah bro. Masa ya si CBR 160 sama R25 itu ya nggak sekelas nih. Coba lihat tuh, tuh ya toh, ya cobalah kejar, kuat nggak itu. Konyol ya, konyol. Masa lawan 250 cc lo. Gak tahu masnya tadi masih di belakang itu. Tak jembolin ya, tak jembolin gini. Mas asli mesinnya. Ya iyalah kalah cibrat tuh. Oh, alah mas piye. Itu cibrat pakai 7 ken tapi kalau musuh 250 cc ya kalah. Ngawur aja. Ya udah kayak gitu aja tadi sekilas. Random race ya. Nah, arogan gak jelas itu di jalan raya sama R25 ya. Dia itu udah ngejar dari belakang bro. Ya kalau atasan jelas kalah lah si Cibret ya kan. Ya kalau ada ugal-ugalannya itu kayak ini jangan ditiru. Jangan bisa nyambuli aja. Ini gak niat lawan 250cc tapi cuma ya iseng-iseng aja gitu loh bro tadi. Ya jangan lupa like, share, komen, subscribe. Salam motovlog, I'm Sa'ara motovlog. Is zang all. Tuh.